Ya, Ibu Diah, bisa tolong Ibu ceritakan kronologi selengkap kejadian tadi? Tolong Ibu ceritakan juga, tersangka dan korban mempunyai hubungan apa dengan Ibu? Korban adalah teman SMA saya, Pak. Lebih tepatnya, mantan pacar saya. Waktu SMA, saya dan Veron pacaran hampir 1 tahun. Tapi, tong punya hubungan tidak disukai sama sapu bapak. Sa bapak bilang, sa deng Veron punya latar belakang ekonomi keluarga yang bapak berbeda. Kan sudah bilang, kamu nggak perlu dekat-dekat dengan dia. Dia itu orang tidak jelas. Sudah dia, dengar saja apa kata bapakmu ya nak. Akhirnya, saya terpaksa untuk mengakhiri sapu hubungan dengan Veron. Kemudian, saya bertemu dengan pelaku saat kuliah. Saat itu, Ilham ajak saya kenalan. Kok anak yang Budi toh? Iya, kok tahu? Saya anaknya Pak Jelani, teman bapakmu. Dia bilang, dia tuh anak dari temannya saya bapak. Kok pulang sama siapa? Baru dia tawarkan untuk antar saya pulang. Bisa saya sudah, sekalian satu rahmi. Tuh lama dari teman Budi. Gimana? Boleh sih kalau nggak ngerepotin. Ayo. Dan saya bapak senang sekali waktu ketemu Ilham. Oh, sekelas. Memang kalau jodoh nggak kemana. Itu tadi Ilham, anak temannya bapak. Gimana menurut kamu? Di situ baru saya tahu. Ternyata Ilham tuh laki-laki yang saya bapak siapkan untuk menikah dengan saya setelah lulus kuliah. Dia tuh anak orang kaya. Kalau kamu nikah dengan dia, hidup kamu pasti terjamin. Dan di situ saya hanya bisa pasrah dan ikut saya bapak pun mau. Setelah lulus, Sading Ilham menikah. Kita dikaruniai 2 orang anak, Alfian dan Prifty. Rumah tangga kita awalnya baik-baik saja. Sampai suatu hari, Ilham di PHK dari pekerjaannya akibat COVID-19. Ilham meminta bantuan ke orang tuanya. Tapi orang tuanya juga lagi kesusahan. Semenjak saat itu, hidup kita jadi susah, dan Ilham mulai berubah. Dia jadi lebih mudah marah terhadap Pak, semua hal. Sekarang ini saya ujian, tapi SPP-ku belum dibayar. Kalau guru harus dibayar dulu baru boleh ikut ujian. Suatu hari, depu kemarahan memuncak. Bagaimana mau bayar anak-anakku SPP, Pak? Uang makan yang ku kasih saja untuk sehari-hari itu nggak cukup. Uang yang saya kasih ku tuh mana? Ku tuh belanja apa saja? Keperluan rumah tangga tuh banyak. Kok pikir uang yang gue kasih tuh cukup? Bayar listrik, bayar air, untuk makan sehari-hari. Kok pikir tuh pernah pakai uang banyak? Itu belanja baju tuh. Kok duduk-duduk saya sembarang ya sekarang ya? Kok pikir saya macam-macam terada? Ini untuk keluarga semuanya yang saya berikan. Kok pikir belanja tuh pernah pakai uang kan? Sampai dia tampar resah. Tapi dia langsung minta maaf setelah itu. Dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ini, Pak, makan dulu. Tapi, semakin hari Ilham semakin mudah emosi. Dan tangannya semakin ringan untuk pukul saya. Dia juga sering melontarkan kata-kata kasar ke saya. Dan menuduh saya macam-macam. Dan saat saya mulai muak dan berniat meninggalkan rumah, dia mengancam Sa dengan senjata api. Saya pulang ke orang tuaku, saya sudah tahan di sini, kok siksa saya terus.
Ku berani keluar berarti sob, tembak ku. Ku masuk. Ampun, Pak. Ku masuk. Hingga puncaknya adalah kejadian tadi malam. Saya menghadiri acara reuni SMA. Karena kasihkan mengobrol, saya tidak sadar kalau sudah semakin malam. Saat itu, Peron juga hadir di acara reuni. Desapa saya waktu saya mau angkat telepon dari sapu suami. Peron yang lihat saya berargumen via telepon, mendekati saya dan bertanya ada apa. Saya jelaskan kalau saya harus pulang. Peron menawarkan untuk antar saya pulang. Awalnya saya menolak karena takut sapu suami berpikir yang macam-macam. Namun karena sudah sangat malam dan saya takut tidak dapat taksi, saya pun mengiyakan. Di perjalanan, saya sempat bercerita sedikit ke Veron tentang sapu kehidupan rumah tangga. Veron pun prihatin dan memberikan nomor teleponnya, supaya saya bisa menghubungi dia kalau perlu bantuan. Saat sampai di rumah, saya suruh Veron untuk cepat pulang, supaya sapu suami tidak lihat dan tidak berpikir macam-macam. Tapi terlambat. Anjing, kau sama siapa? Teman aku. Siapa yang terkau pulang? Aku teman. Kau tadi bilang kau reuni, bro. Iya, aku pergi reuni. Aku tipu sekali, kau alasan tuh, kau bawa pulang dia tuh. Iya, dia cuma antar saya pulang. Cara saya, kau tipu tuh. Yang pun saya tidak tipu. Kau jawab dia siapa? Temanku. Ilham langsung mencecer banyak pertanyaan saat saya baru sampai. Dia curiga saya berbohong. Dia bilang kalau saya tidak pergi reuni tapi pergi dengan laki-laki lain. Saya berusaha untuk menjelaskan. Tapi Ilham pukul saya lagi. Sampai sapu anak perempuan lihat kita berdebat. Dan karena termakan emosi, tidak sengaja dia pukul sapu anak perempuan. Setelah kejadian itu, saya langsung menghubungi Veron untuk jemput saya dan anak-anak. Saya bilang ke Veron untuk menunggu agak jauh dari rumah supaya tidak terjadi pertengkaran yang membuat heboh tetangga. Tapi Veron malah. Veron malah muncul di depan sapu rumah. Sapu suami yang mendengar kedatangan Veron langsung emosi lagi. Dan menuju ke kamar untuk ambil dapu senjata. Saya yang melihat itu langsung panik. Dan berusaha membangunkan sapu anak yang lagi tidur supaya bisa menghentikan sapu suami. Terlambat, Pak. Ilham menembak Veron pas di kepalanya. Padahal Veron tidak salah apa-apa. Berdasarkan keterangan yang ibu berikan, saudara Ilham atau suami ibu dapat dikenakan beberapa pasal berlapis. Benar begitu, Pak? Ya, benar. Pelaku atau saudara Ilham dapat dikenakan beberapa pasal berlapis, yaitu pasal 44 Undang-Undang PKDRT, pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12
tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api. Tindakan KDRT adalah tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang sifatnya berulang-ulang. Jika terjadi KDRT, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan. Apabila KDRT terjadi kepada diri Anda sendiri, lakukan beberapa tindakan seperti menghubungi keluarga maupun teman, jadilah tangguh berpikir untuk melawan, membuat rencana menyelamatkan diri, pikirkan diri Anda di masa depan, jangan salahkan diri sendiri, simpan barang bukti, serta segera melapor ke polisi. Lain halnya bila KDRT tidak terjadi kepada Anda, melainkan orang di sekitar Anda, jika hal ini terjadi, Anda dapat melakukan beberapa tindakan untuk menolong korban. Seperti meluangkan waktu untuk korban, membuka percakapan dan mendengarkan korban tanpa menghakiminya, peka terhadap tanda-tanda pada korban, baik secara fisik maupun secara perilaku, percaya pada korban serta validasi perasaan korban, menawarkan bantuan khusus seperti membantu dia menjauh dari pelaku, merekomendasikan nomor telepon layanan sosial, pengacara, konselor, atau kelompok lain yang bisa membantu korban KDRT. KDRT sendiri memberikan efek yang serius untuk kesehatan fisik maupun mental. Dampak KDRT secara fisik dapat berkisar cedera ringan hingga serius seperti memar dan luka, patah tulang, cedera pada organ, pendarahan internal, masalah pencernaan, penyakit menular seksual hingga kematian. Sementara itu, efek jangka panjangnya seperti sakit kronis, masalah seksual, masalah pada sistem imun, dan sulit tidur. Dampak secara kesehatan mental dapat dilihat seperti menjadi pemalu, tidak berdaya dan bingung, penurunan rasa percaya diri dan harga diri yang secara tidak langsung memicu munculnya gejala yang lebih buruk pada kesehatan mental, seperti upaya bunuh diri, stres dan depresi, gangguan kecemasan, penyalahgunaan obat terlarang, serta post-traumatic stress disorder. Mari bersama-sama mencegah KDRT. Dia sih gini. Ini artinya kita.
me back. Gravity's holding me back. I want you to hold it in the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, but everything gets in the way. Music cannot be replaced. And I knew I would stay. Oh, oh, oh. In this world. Kenapa, Miron? Dia itu anak orang kaya. Kalau kamu nikah dengan dia, hidupmu pasti terjamin sampai anak buyut. And nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know. Langsung ke depan, lihat apa tuh ini. Makan. Ada poinnya apa?